Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah tentang Adam dan Hawa, manusia pertama. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan ditempatkan di Firdaus. Keduanya adalah pasangan suami istri pertama yang menjadi asal muasal segenap umat manusia. Gereja mengajarkan bahwa dosa asal manusia diwariskan oleh Adam dan Hawa. Yesus Kristus, Putra Allah, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa asal warisan Adam dan Hawa. Oleh Adam, dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi oleh Yesus Kristus sebagai Adam kedua, manusia diselamatkan dari belenggu dosanya. Pada dasarnya, Adam adalah manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Adam dipandang sebagai seorang laki-laki dan nama pribadi manusia pertama. Hawa adalah perempuan pertama yang diciptakan Tuhan. Hawa berarti ibu semua yang hidup. Adam dan Hawa diciptakan menurut citra Allah. Tuhan menciptakan Hawa sebagai pendamping dan pelengkap Adam. Kitab suci menggambarkan kesejajaran bahwa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Secara hakiki mereka berbeda satu sama lain, laki-laki dan perempuan, namun tetap semartabat sebagai manusia. Saudara-saudari, Adam dan Hawa berbahagia. Hubungan mereka dengan Allah sehati sejiwa, kudus dan tulus, tanpa rasa malu sekalipun telanjang. Tetapi karena godaan setan, mereka melanggar perintah Allah. Mereka berbuat dosa karena ingin menjadi sama seperti Tuhan Allah penciptanya. Mereka ingin menjadi maha tahu seperti Allah sendiri. Ketidaktaatan mereka mendatangkan dosa bagi seluruh umat manusia. Namun cinta kasih Allah tidak pernah sirna. Cinta kasih Allah terbukti jauh lebih besar daripada pelanggaran mereka. Hal ini terbukti dalam janji Allah untuk mengutus seorang penyelamat yang lahir dari perawan Maria. Dan janji Allah telah terpenuhi dalam Yesus Kristus, Putra Allah dan Putra Maria. Dengan demikian, kecongkakan, kekurang percayaan dan ketidaktaatan Hawa yang melahirkan malapetaka maut dihapus oleh kepercayaan, ketaatan dan kerendahan hati perawan Maria. Melalui Maria dan putranya Yesus, jalan kepada Allah yang terputus oleh dosa dihubungkan kembali. Nilai positif dari dosa manusia pertama adalah dosa mendatangkan anugerah terbesar, yaitu pengutusan Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia. Dosa Adam adalah felix culpa,
atau dosa yang membahagiakan. Dosa mendatangkan sang penebus seperti yang dinyatakan oleh Santo Paulus kepada umat di Roma. Karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.